Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah hari ini kalian sudah sarapan dan berolahraga? Bagus. Kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini? Sip. Hari ini Kak Kinan punya bacaan cerita komik yang menarik nih. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang didapatkan bisa diterima dengan baik dan juga bisa berguna. Ayo membaca. Salah isi. Siang itu, Awang berhenti di sebuah pom bensin. Awang penasaran. Katanya, solar bisa bikin kendaraan bertenaga. Ia mau mencoba mengisi sepeda motornya dengan solar. Siapa tahu, sepeda motornya bisa lebih kuat di tanjakan. Petugas pom bensin heran mengetahui keinginan Awang. Lo yakin mau isi solar, Bang? Iya, aku mau coba pakai solar supaya motorku jadi kuat dan bertenaga. Petugas pom bensin akhirnya menuruti keinginan Awang. Meski dia berkata kepada Awang, "Pokoknya saya nggak tanggung jawab loh." Petugas pom bensin mengisi tangki motor Awang. Awang pun senang karena tangkinya kini terisi penuh dengan solar. Selesai mengisi bensin, ia melajukan motornya sambil melambai ke petugas pom bensin yang masih terlihat kebingungan. Di jalan, motor Awang melaju. Awang tersenyum-senyum senang membayangkan kini motornya lebih bertenaga. Awang mempercepat laju motornya. Namun, tiba-tiba mesin motor Awang mulai tersendat. Keluar asap dari bagian mesin motor. Awang memaksakan motornya terus melaju sampai motor Awang pun berhenti di tengah jalan. Awang turun dari motor dan terkejut melihat bagian mesin motornya sudah mengeluarkan uap panas. Awang kebingungan. Ia pun segera mendorong motornya menuju ke bengkel terdekat. Setibanya di bengkel, montir langsung memeriksa kondisi mesin motor Awang. Setelah ia tahu kalau Awang mengisi tangki motornya dengan solar, ia langsung menasihati Awang. Mesin sepeda motor lain dengan mesin truk. Mesin truk itu namanya mesin diesel. Nah, kalau mesin diesel itu baru cocok pakai solar. Memang dia lebih bertenaga, bisa membawa beban berat, dan lebih kuat dipakai untuk perjalanan jauh. Solar juga lebih murah dan irit dipakainya. Lah, kalau mesin bensin diisi solar, ya nggak bisa.
Hasilnya ya mogok begini, Wang. Mesin bensin ya harus diisi bensin. Walaupun gak terlalu kuat dan bertenaga macam mesin diesel, tetapi mesin bensin itu bisa lari cepat. Jangan lagi-lagi kau isi tangki sepeda motormu dengan solar ya, Wang. Awang pun cuman bisa menangis. Hah, iya Bang. Ada-ada aja ya si Awang. Nah, setelah tadi kita menyimak cerita tentang si Awang, yuk kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siapa tokoh utama dari cerita tersebut? Ya, betul. Tokoh utama dari cerita tersebut adalah Awang. Lalu, apa yang dia inginkan dan apa yang ia lakukan untuk mencapai keinginannya tersebut? Betul, Awang ingin motornya bertenaga seperti truk, sehingga ia mengisi bahan bakarnya dengan solar. Apa yang terjadi setelah Awang berusaha mewujudkan keinginannya tersebut? Betul, motor Awang mogok karena bahan bakar yang ia isi tidak sesuai. Lalu, apa yang terjadi pada akhir cerita? Motor Awang harus diperbaiki. Nah, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita Awang tersebut ya. Ayo menulis! Sepeda motor Awang mogok karena salah isi bahan bakar. Kalian masih ingat dua macam bahan bakar yang dibicarakan dalam komik tadi? Betul, solar dan bensin. Sekarang, bandingkanlah kedua jenis bahan bakar tersebut. Buatlah tabel perbandingannya seperti contoh berikut di buku kerja kalian ya. Ayo berlatih! Nah, kalau tadi kalian sudah membuat tabel perbandingan, sekarang saatnya kalian membuat kalimat perbandingan yang mempertentangkan sesuai dengan tabel yang kalian buat tadi. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian ya. Ingat, harus selalu menggunakan kata hubung yang tepat. Kata hubung yang biasanya digunakan dalam kalimat pertentangan, misalnya, akan tetapi, namun, sebaliknya. Kalian bisa lihat contoh dari kalimat pertentangan berikut ya. Berikut ini adalah contoh kalimat perbandingan. Awang suka makan tahu, tetapi ia tidak suka makan tempe goreng. Hasil pembakaran minyak bumi menyebabkan polusi. Sebaliknya, tanaman bisa mengurangi polusi. Di daerah tempat tinggalku, masih banyak sekali becak. Namun, orang-orang lebih suka naik sepeda motor. Bagaimana teman-teman? Mudah kan membuat kalimat perbandingan? Masih semangat kan? Setelah ini, kita akan belajar lebih seru lagi. Perhatikan garis bilangan dan ilustrasi berikut. Menurutmu, kira-kira bilangan berapa saja yang bisa kamu tuliskan di kotak-kotak tersebut? Warnailah bagian-bagian yang sesuai untuk menggambarkan setiap nilai bilangan tersebut. Sudah dapat jawabannya?
coba kita lihat pembahasan berikut. Jadi, bilangan yang tepat untuk mengisi kotak-kotak tersebut adalah 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Ayo membaca! Pernahkah teman-teman melihat kapal selam? Kapal selam buatan Indonesia dapat menjelajah sampai kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut. Hebat sekali ya! Ketinggian suatu tempat dapat dinyatakan dengan satuan meter di atas permukaan laut, atau disingkat MDPL. Permukaan laut dianggap memiliki ketinggian 0 MDPL. Kota Jakarta misalnya, rata-rata berada di ketinggian 7 MDPL. Namun, bagaimana dengan kedalaman laut atau daerah yang lebih rendah dari permukaan laut? Bagaimana caranya menuliskan bilangan yang lebih kecil nilainya dari 0? Ternyata, ada bilangan yang digunakan untuk menunjukkan nilai kurang dari 0. Bilangan itu disebut bilangan negatif. Nah, teman-teman, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan bilangan negatif? Kira-kira cukup gak ya bensinnya? Teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar tentang efisiensi bahan bakar. Ada yang masih ingat kah rumusnya? Kalau kalian lupa, begini caranya. Efisiensi bahan bakar bisa kita hitung dengan cara kebutuhan bahan bakar dibagi dengan jarak tempuh. Lalu bagaimana ya caranya untuk menghitung kebutuhan bahan bakarnya? Ini dia caranya. Untuk menghitung bahan bakar, pertama-tama coba lihat analogi persamaan berikut. 3 sama dengan 6 per 2 dapat diubah menjadi 6 sama dengan 3 kali 2. Nah, bagaimana dengan persamaan berikut? Bisakah kalian mengubahnya? Angka berapa yang harus ada di dalam kotak kosong? Benar, angka 2. Jadi, 4 sama dengan 8 dibagi 2 dapat diubah menjadi 8 sama dengan 4 kali 2. Dengan menggunakan analogi itu, bisakah kalian mengubah sendiri bentuk persamaan efisiensi? Kita coba sama-sama ya. Efisiensi sama dengan kebutuhan bahan bakar dibagi jarak tempuh. Maka, kebutuhan bahan bakar sama dengan efisiensi dikali jarak tempuh, atau rumusnya seperti berikut ini. Mudah bukan? Nah, sekarang coba hitung kebutuhan bensin kendaraan berikut yang ada di soal nomor 2. Tulislah dalam bentuk desimal seperti contoh pada nomor 1. Banyaknya bensin yang dibutuhkan pada soal nomor 1 dihitung dengan cara berikut. Selanjutnya, dapat dilakukan pembagian pembilang dengan penyebutnya dengan cara bersusun sebagai berikut. Jadi, kebutuhan bensin sama dengan 1,25 liter. Nah, silakan kalian lanjutkan menghitung soal nomor 2. Dan seterusnya dengan cara yang sama dengan soal nomor 1.
Bagaimana teman-teman? Kalian sudah bisa menghitung kebutuhan bahan bakar kan? Yuk, sekarang kita latihan lagi supaya pemahaman kita makin bertambah. Nah, agar kemampuan berhitung kita semakin terasa, teman-teman bisa mengisi tabel ini. Tentukan banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu bagi kendaraan-kendaraan berikut dalam bentuk desimal. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Silakan menghitung. Apakah kalian sudah dapat jawabannya? Benar. Yeay! Bahan bakar yang dibutuhkan adalah 8,33 liter. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Silakan mulai menghitung. Apakah sudah selesai menghitung? Berapa hasil yang kalian dapat? Betul sekali. Yeay! Bahan bakar yang dibutuhkan adalah 4,5 liter. Soal berikutnya. Silakan mulai menghitung. Berapakah hasilnya? Ya, tepat. Yeay! Jawabannya 1,33 liter. Untuk soal nomor 4 dan 5, kalian bisa teruskan berlatih di rumah. Dan jangan lupa cek sekali lagi hasil perhitungan yang kalian dapat ya. Selamat mencoba. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, Kak Kinan baru saja pulang dari membeli bahan-bahan yang masih kurang untuk proyek kita minggu ini. Kalian sudah membeli belum? Kalau belum, ayo siapkan dari sekarang. Catat dan data bahan dan alat apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat alat transportasi mainan ya. Nah, besok kita akan membuatnya. Refleksi. Nah, teman-teman, kita coba mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini yuk. Salah isi. Pertama, tahukah kalian perbandingan antara bensin dan solar? Apa sajakah itu? Mesin sepeda motor lain dengan mesin truk. Mesin truk itu namanya mesin diesel. Nah, kalau mesin diesel itu baru cocok pakai solar. Memang dia lebih bertenaga, bisa membawa beban berat, dan lebih kuat dipakai untuk perjalanan jauh. Solar juga lebih murah dan irit dipakainya. Lah, kalau mesin bensin diisi solar, ya nggak bisa. Hasilnya ya mogok begini, Wang. Mesin bensin ya harus diisi bensin. Walaupun nggak terlalu kuat dan bertenaga macam mesin diesel, tetapi mesin bensin itu bisa lari cepat. Jangan lagi-lagi kau isi tangki sepeda motormu dengan solar ya, Wang. Solar dan bensin. Sekarang, bandingkanlah kedua jenis bahan bakar tersebut. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang kata-kata apa saja yang biasa digunakan di kalimat perbandingan? Ingat, harus selalu menggunakan kata hubung yang tepat. Kata hubung yang biasanya digunakan dalam kalimat pertentangan, misalnya, akan tetapi, namun, sebaliknya. Kalian bisa lihat contoh dari kalimat pertentangan berikut ya. Berikut ini adalah contoh kalimat perbandingan. Awang suka makan tahu, tetapi ia tidak suka makan tempe goreng.
Kemudian, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan negatif? Namun, bagaimana dengan kedalaman laut atau daerah yang lebih rendah dari permukaan laut? Bagaimana caranya menuliskan bilangan yang lebih kecil nilainya dari 0? Ternyata, ada bilangan yang digunakan untuk menunjukkan nilai kurang dari 0. Bilangan itu disebut bilangan negatif. Dan terakhir tentunya, apakah kalian sudah bisa menghitung kebutuhan bahan bakar dengan menggunakan rumus efisiensi? Untuk menghitung bahan bakar, pertama-tama coba lihat analogi persamaan berikut. 3 sama dengan 6 per 2 dapat diubah menjadi 6 sama dengan 3 kali 2. 4 sama dengan 8 dibagi 2 dapat diubah menjadi 8 sama dengan 4 kali 2. Dengan menggunakan analogi itu, efisiensi sama dengan kebutuhan bahan bakar dibagi jarak tempuh. Maka, kebutuhan bahan bakar sama dengan efisiensi dikali jarak tempuh, atau rumusnya seperti berikut ini. Tulislah dalam bentuk desimal seperti contoh pada nomor 1. Banyaknya bensin yang dibutuhkan pada soal nomor 1 dihitung dengan cara berikut. Kebutuhan bensin sama dengan 1,25 liter. Nah, selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk terus berdoa dan tetap semangat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah!